Mandiri, episode 94 untuk teman-teman kelas 2. Permisi, Pak Rizal. Permisi. Sudah datang kalian rupanya. Selamat pagi, Pak Rizal. Selamat pagi, Dimas. Selamat pagi, Melki. Apa kalian sudah sarapan? Saya sudah, Pak. Saya juga sudah, Pak. Bagus. Berarti kalian sudah siap untuk saya uji lagi. Siap, Pak. Semangat sekali kalian ya. Semangat dong. Ayo kita mulai, Pak Rizal. Tunggu dulu, Melki. Sebelum mulai, kita berdoa dulu. Oh iya, betul kamu, Dimas. Mari kita berdoa. Sudah bisa dimulai, Pak Rizal? Saya simpan ranting-ranting ini dulu di sana. Biar kami saja, Pak. Ayo, Dimas. Kamu angkat sebelah sana, Melki. Oke, Dimas. Satu, dua, tiga. Dimas, hari apa sekarang? Sekarang hari Selasa, Pak. Tanggal berapa, Melki? Tanggal 25 Mei 2021, Pak. Selain menguji, apakah kalian betul-betul paham dengan pelajaran yang sudah kalian dapatkan selama menjadi murid kelas 2 SD? Hari ini, saya juga akan menguji kemandirian kalian lagi. Baik, Pak Rizal. Dimas, kegiatan apa saja yang sudah bisa kamu lakukan tanpa bantuan orang lain? Saya sudah bisa mandi dan memakai baju sendiri. Saya sudah bisa makan tanpa disuapi. Saya juga sudah bisa membantu ibu membersihkan rumah, Pak Rizal. Bagus. Bagaimana dengan kamu, Melki? Saya juga sudah bisa seperti Dimas, Pak Rizal. Hebat. Lalu, apa yang belum bisa kalian lakukan sendiri? Sebutkan saja. Tidak apa-apa. Ayo, Melki. Kegiatan apa yang belum bisa kamu lakukan sendiri? Saya belum bisa mengikat tali sepatu sendiri, Pak Rizal. Bagaimana dengan kamu, Dimas? Sama, Pak. Saya juga belum bisa mengikat tali sepatu sendiri. Nah, sambil saya uji, hari ini kalian juga akan belajar untuk bisa melakukan itu. Mengikat tali sepatu sendiri. Kalian siap? Siap, Pak. Seperti kemarin, kita mulai dari membaca 5 kata. Kali ini, kamu dulu, Melki. Baik, Pak Rizal. Hal. Sesuatu. Seorang. Mengapa. Sambil. Bagus. Sekarang, giliran kamu, Dimas. Baik, Pak Rizal. Hal. Sesuatu. Seorang. Mengapa. Sambil. Hebat. Sekarang waktunya membaca cerita.
giliran aku dulu yang membaca ya, Melky. Oke, Dimas. Untuk kali ini, saya yang akan membaca. Kalian cukup menyimak saja. Sepeda baru Delphi. Hari ini adalah hari kenaikan kelas. Delphi senang karena dia naik kelas. Dia menjadi lebih senang lagi karena ada hadiah sepeda baru dari ayah dan ibunya. Dia ingin segera bisa menaiki sepedanya. Namun, dia tidak tahu caranya. Delphi pun meminta ayah untuk mengajarinya naik sepeda. Dia harus memberanikan diri dan giat berlatih. Pasti akan sangat menyenangkan kalau Delphi bisa naik sepeda sendiri. Dia pun duduk di atas sepedanya dan mulai mengayuh. Ayah menuntun sepedanya pelan-pelan. Walaupun masih agak takut, Delphi mengayuh sepedanya pelan-pelan. Kemudian, dia mengayuh agak lebih cepat. Sesekali, kakinya tergelincir dari pedal. Dia tidak mau menyerah. Dia harus berani. Dia mencoba mengayuh lagi. Ayah juga masih menuntunnya dari belakang. Delphi mengayuh lagi. Kali ini, dia mengayuh sedikit lebih cepat. Lalu, bertambah cepat lagi. Dia tidak sadar kalau ayah sudah tidak lagi memegang sepedanya. Dia senang sekali. Dia terus mengayuh sepeda. Berkat bantuan ayah dan keberaniannya, dia bisa menaiki sepeda sendiri. Terima kasih, ayah. Aku deg-degan, Melky. Kalau kita tidak bisa menjawab, kita tidak akan diajari silat oleh Pak Rizal. Jangan begitu, Dimas. Tenang saja. Memangnya kamu tidak deg-degan? Justru karena aku deg-degan, jadi kamu harus tenang. Kalau kita berdua deg-degan, bisa gawat. Siapa yang memakai kacamata dalam cerita ini? Ayahnya Delphi, Pak. Benar. Hore! Pertanyaan berikutnya. Di akhir cerita, Delphi bisa menaiki sepeda sendiri. Apa yang membuat Delphi bisa melakukan itu? Berkat bantuan ayah, Pak. Apalagi, Melky? Keberanian, Pak. Benar. Satu lagi. Masih ada satu lagi yang membuat Delphi akhirnya bisa naik sepeda sendiri. Apalagi ya? Ayo berpikir, Dimas. Ini aku sedang berpikir, Melky. Oh iya, pantang menyerah, Pak. Hebat. Benar sekali. Berkat bantuan ayah, berani mencoba terus, dan pantang menyerah, akhirnya Delphi bisa naik sepeda sendiri. Sekarang, saatnya latihan. Ini adalah kata-kata yang tersedia. Melky, baca dua kata pertama. Naik sepeda, bisa menaiki. Dimas, baca kata-kata berikutnya. Memegang sepedanya, mengayuh sepedanya. Sekarang, bacakan kalimat yang tidak lengkap ini. Dia ingin segera titik-titik sepedanya. Sekarang, coba dilengkapi. Bisa menaiki, Pak Rizal. Dia ingin segera bisa menaiki sepedanya. Nomor 2. Delphi pun meminta ayah untuk mengajarinya titik-titik. Naik sepeda. Delphi pun meminta ayah untuk mengajarinya naik sepeda. Benar. Sekarang giliran kamu, Melky. Jawab nomor 3 dan 4. Walaupun masih agak takut, Delphi titik-titik pelan-pelan. Memegang sepedanya, mengayuh sepedanya. Mengayuh sepedanya. Walaupun masih agak takut,
Delphi mengayuh sepedanya pelan-pelan. Berarti yang nomor 4 ini memegang sepedanya, Pak Rizal. Ayo, dibaca dulu. Dia tidak sadar kalau ayah sudah tidak lagi memegang sepedanya. Sekarang, kalian tulis kalimat yang sudah dilengkapi oleh jawaban kalian tadi. Ayo, Melky. Ayo, Dimas. Benar sekali. Sekarang kalian istirahat saja. Saya mau ambil sesuatu dulu. Baik, Pak Rizal. Saya tidak punya sepatu untuk ukuran kalian. Tapi tidak apa-apa. Dengan sepatu saya ini, kalian akan belajar mengikat tali sepatu sendiri. Ayo, dipakai. Tapi cuma sepasang, Pak Rizal. Iya, Pak. Sepatu untuk saya mana? Kalian pakai sebelah-sebelah saja. Kalau kalian bisa mengikat tali sepatu sebelah kanan, kalian juga akan bisa mengikat tali yang sebelah kiri. Begitu pula sebaliknya. Oh iya, betul juga. Perhatikan ini. Ambil kedua tali, jepit dengan jari telunjuk dan ibu jari kalian. Silangkan kedua tali, lalu buatlah simpul sederhana seperti ini, dan kencangkan. Sudah? Sudah, Pak. Kemudian, buat simpul seperti tadi lagi. Tapi kali ini, jangan dikencangkan. Sisakan sedikit lubang seperti ini. Masukkan ujung tali sebelah kanan ke dalam lubang. Ulangi pada ujung tali sebelah kiri. Lalu, ambil yang seperti telinga kelinci ini. Tarik dan kencangkan secara bersamaan. Selesai. Wah, mudah sekali ya. Iya, ternyata tidak sulit. Coba, saya lihat hasil ikat kalian. Melky dulu. Ini, Pak, sudah betul kan? Bagus. Dimas, mana punyamu? Ini, Pak. Sudah sama seperti punya Melky. Bagus. Rupanya, kalian murid yang cukup terampil. Terima kasih, Pak Rizal. Apa kalian sudah pernah belajar tentang perkalian setengah? Sudah, Pak. Kalian lihat dua batang ranting ini. Ranting A dan ranting B. Ranting A panjangnya 12 cm. Ranting B panjangnya setengah dari ranting A. Berapakah panjang ranting B? Itu berarti 12 cm dibagi 2. Dimas, kita hitung dengan apa ya? Di sungai batunya besar-besar, Melky. Kita harus cari batu kerikil dulu untuk bantu kita menghitung. Kalau begitu, jangan pakai batu, Dimas. Bagaimana kalau pakai daun-daun kering ini saja? Benar juga kamu. Aku kumpulkan 12 daun kering dan kamu membuat kelompok ya. Oke, Dimas.
Aku sudah, Melky. Aku juga sudah, Dimas. 12 daun kering ini kita bagi menjadi dua. Iya, kita masukkan ke dalam dua kelompok ini dengan jumlah yang sama. Nah, sekarang tiap kelompok sudah terisi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 helai daun. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Panjang ranting B adalah 6 cm, Pak Rizal. Hebat sekali. Sekarang, saya berikan pertanyaan kedua. Di sini, saya punya 30 kelereng. Saya akan bagikan seluruh kelereng ini kepada kita bertiga. Masing-masing dari kita akan menerima jumlah kelereng yang sama. Berapa jumlah kelereng yang akan diterima oleh masing-masing dari kita? Berarti 30 dibagi 3, Dimas. Betul kamu, Melky. Kita susun dulu yuk 30 kelereng ini. Iya, kita bagi menjadi 3 bagian yang sama jumlahnya ya. Selesai, Dimas. Nah, kalau dihitung, masing-masing dari kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, 10 kelereng. 30 dibagi 3 sama dengan 10, Pak Rizal. Bagus. Ternyata selain terampil, kalian murid yang cukup tangkas dan cerdas. Sekarang, coba kalian perhatikan dua pohon itu. Apakah keduanya memiliki tinggi yang sama? Tidak, Pak Rizal. Dua pohon itu punya tinggi yang berbeda, Pak Rizal. Tinggi pohon A adalah 180 cm. Tinggi pohon B setengah dari tinggi pohon A. Coba kalian cari berapa tinggi pohon B. 180 cm dibagi 2, Melky. Betul, Dimas. Bagaimana kalau kita pakai daun kering lagi? Satu daun kering mewakili bilangan 10. Aku juga berpikir begitu, Melky. Jadi, kita butuh 18 daun kering. Setengah berarti dibagi 2. Maka, aku akan gambar 2 kelompok. 18 daun kering ini kita masukkan ke dalam 2 kelompok. Iya, dengan jumlah yang sama. Tiap kelompok berisi 9 daun kering mewakili bilangan 90. Jadi, 180 dibagi 2 sama dengan 90. Tinggi pohon B adalah 90 cm, Pak Rizal. Betul. Pertanyaan berikutnya. 24 kelereng ini, kalau dibagikan kepada 4 orang, dapat berapa kelereng masing-masing orang? 24 dibagi 4. Berarti kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Masing-masing orang akan mendapatkan 6 kelereng. 24 kelereng dibagi 4 sama dengan 6 kelereng, Pak Rizal. Hebat sekali kalian. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku, Delpi. Aku mau ingatkan lagi, kita punya proyek akhir minggu, yaitu membuat portofolio. Lupa ya? Ya sudah, aku jelaskan lagi ya. Portofolio adalah kumpulan karya-karya terbaik kita, teman-teman.
Langkah-langkah membuatnya adalah seperti berikut. Seperti yang kemarin sudah aku katakan, hari ini kita akan memilih 5 karya terbaik yang sudah kita kerjakan selama setahun ini. Aku sudah memilihnya loh, teman-teman. Aku memilih Denah Rumah Sahabat, poster Siklus Air, poster Manfaat Matahari, Perahu Mainan, dan puisi yang aku buat beberapa waktu lalu. Bagaimana dengan kalian? Ayo, pilih 5 karya terbaik yang sudah kalian kerjakan selama setahun ini. Besok kita jumpa lagi ya, teman-teman. Tadi, kalian sudah mencoba mengikat tali sepatu sendiri dengan mengikuti contoh dari saya. Sekarang, kalian coba lagi. Kali ini, tanpa saya contohkan. Apakah kalian bisa melakukannya sendiri? Bisa, Pak. Ambil kedua tali, jepit dengan jari telunjuk dan ibu jari. Buat simpul sederhana, lalu kencangkan. Buat simpul sekali lagi, tapi jangan dikencangkan. Sisakan sedikit lubang, masukkan ujung tali sebelah kanan ke dalam lubang. Lalu, ujung tali sebelah kiri juga. Ambil yang seperti telinga kelinci ini. Tarik dan kencangkan secara bersamaan. Selesai! Selamat! Kalian sudah bisa mengikat tali sepatu sendiri. Hore! Kalian boleh pulang. Besok, jangan lupa datang lagi. Baik, Pak Rizal. Terima kasih banyak, Pak Rizal. Kami pamit dulu ya. Permisi, Pak Rizal. Sampai besok. Dimas, Melky. Ada apa, Pak Rizal? Sepatu saya. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.